kita dah berada di Pekan, jadi kita cuba lalu saja menjenguk kawasan lama kita lah, MD dulu-dulu lah. Okay, ni dekat masa kita dulu-dulu MD lah. Kat depan ni lah dulu, dulu-dulu lah. Okay, jadi kita berada di Bandar Pekan. Lepas ni kita akan pergi ke Jelantin lah. Kita akan MD pantai. Mungkin esok kita akan pergi Port Lilik lah. Okay, kita baik mantap. Okay, assalamualaikum pada semua sahabat semua. Okay, semalam kita pergi MD dekat kawasan Lilik dan juga kawasan apa semalam eh, pantai tak ada barang juga. Okay, jadi kita nak pergi ke Cerating, kita singgah sebentar di Pekan, Pekan Pahang eh. Okay, ni namanya Puding Raja eh. Puding Raja ni yang kuning-kuning tu dibuat daripada telur itik, dan bawah ni ada macam pisang lah. Jadi kita sirakan dengan susu cair dan kita makan sebagai dessert lah. Jadi sebelum kita pergi Cerating, kita pergi beli dulu lah Puding Raja lah. Okey, lepas ni kita pergi Cerating lah, kita akan MD Cerating dan mungkin esok kita akan MD dekat dengan nasi lah. Okey, yang ini untuk part kedua pencarian Abang Iwan bersama sahabat semua pergi ke Pantai Timur eh. Okey, baik, terbaik, mantap. Nah, kita makan-makan dulu lah. Makan dulu. Okey, bersama Abang Iwan eh. Abang Iwan tengah makan. Dia makan Puding Raja eh. Raja tak apa, sedap nampaknya. Kudu tak ada, dia makan dulu pelahap lah. Kita sabarlah dulu. Sabar tak basah, dah lapar dah. Okey, tak apa. Kita makan dulu eh. Okey, lepas ni kita akan pergi ke Cerating. Memang nak makan. Ya, lapan okay. Okay, sahabat semua, akhirnya kita berada di Pantai Cerating eh, Kuantan eh. Okey, jadinya inilah Pantai Cerating Kuantan lah. Kita dah sampai akhirnya setelah perjalanan daripada Mersing tadi dalam masa 3 jam. Akhirnya kita sampai jugalah ke pantai yang kita nak stay ni lah. Mudah-mudahan kita dapat barang baik, item baik lah. Sebab kita dah klik ke tempoh lama sangat, tapi tak ada lagi barang cantik naik lah. Okay, mudah-mudahan kita dapat hasil hari ni eh. Okay, terbaik, mantap. Jom kita mulakan pencarian lah di Pantai Cerating. Okay, ini Pantai Cerating lah. Saya masih ingat lah, masih kecil-kecil pernah datang ke sini lah. Tahun 80-an, 90-an lah. Sekarang ni Cerating dah banyak berubah, tak macam dulu lah. Okey, jadi kita try lah MD kat sini eh. Tengok apa hasil kita dapat, kita akan up kemudian. Okey, baik, mantap. Kita mulakan pencarian lah bersama Abang I dekat pantai ni lah, Cerating lah. Jadi kita ada jumpa satu target yang menarik lah, katanya menarik lah. Bunyi dia berdegung-degung tapi tak tahulah, best ke tidak ke, kita gali lah. Sampah terbaga. Tempat macam ni memang banyak sampah sikit. Tapi tak apa, kita usah cari lah. Mungkin ada barang baik kat sini, kita akan up. Mantap. Okey, jadi kita dah main pantai, barang tak ada lah. Bosan. Ada? Tak ada? Ada? Jadi kita pergi jumpa Wun sekejap, tengok apa hasil dia. Ada ke tidak, bosan lah. Barang tak ada, main pantai ni memang macam ni lah cerita dia. Ada, kadang ada barang, kadang tak ada barang. Tu yang tak best tu. Dapat barang? Dapat ketap? Dapat apa? Kupang. Main pantai ni kadang ada barang, kadang ada barang, kadang tak ada barang. Tapi memang bosan lah. Ini main pantai lah. Kita main pantai kat kita dapat apa eh. Kita sampah.
sampah eh. Mat sampah je lah. Okay, baik. Dapat cuma mata eh. Unik sikit bentuk. Bentuk macam angsa eh. Angsa. Tapi barang lain tak ada lah. Okay. Tak. Kita ada. Barang baik ni. Maksudnya macam barang baik. Kita tengok depan dia barang dia. Wah, ni ada barang baik ni. Siapa ni? Okey. Dapat apa ni? Okey. Dapat cincin lah. Cincin silver rasa ni. Cincin lah. Cincin silver eh. Kita dapat yang satu. Masa sini. Silver satu. Terbaik, mantap. Cincin silver eh. Batu. Cincin macam bentuk ganja eh. Cincin silver ada coklat. Baik mantap. Ada coklat sahaja kot. Ada coklat eh. Mantap. Baik. Mantap. Okey, baik. Satu cincin silver. Mantap. Betul eh. Okey, baik. Mantap. Jom, kita ada lagi cari. Mungkin ada barang yang lain lagi dah. Jom kita cari, jom. Lepas sini eh, tadi eh. Menggunakan matiko, mantap. Okey, jadi kita rehat kejap. Kita tengok apa hasil Abang Woon eh. Abang Woon pakai matiko juga. Tapi dia hebat lah, lebih hebat daripada saya. Dia dapat macam-macam eh. Tapi sayangnya dia tak dapat emas je. Ini apa ni? Ni kelongsang. Kita dapat cincin banyak juga eh. Okey, maksudnya kita dah jumpa spot dan kita jumpa dasar, jumpa dasar pasir tau. So, ni semua memang paling dasar ada batu-batuan. So, kita ni adalah bunyi-bunyi ID yang high conductor. So, emas ni low conductor, bunyi dia sayup-sayup. So, kena hati-hati semasa scan. Okey, jadi untuk pengguna matiko, apa nombor ID untuk emas? Okey, emas biasanya dia bermula ber-25 yang sedap lah, sesedang. Hingga ke 40 juga lah. Oh, kiranya kalau yang bunyi 6-8 tu tak payah korek lah. Itu bunyi rantai biasanya. Oh, tapi hati-hati tapi jugalah. Tapi rantai kita tengok pada depth dia lah. Depth dia dalam 7 inci. Itu boleh lah kita korek. Okey, selalunya kalau 20 lebih tu sampai 30 selalunya full tap. Betul ke? Dia ada bercampur lah. Campur eh. Tapi full tap 32 lah macam tu. Tapi kita 32. Kena kutip lah. Okey, baik pun eh. Jom, pepah lah sini pepah. Cakap banyak tak gunalah kita scan. Okey, baik. Mantap. Jom. Sama abang Im yang handsome eh. Abang Im yang handsome. Alamak, dia dapat ID 3 eh. Dia dapat ketam eh. Ingatnya dapat emas, rupa dapat ketam. Besar gila ketam tu. Okey, pok rahsia eh, ketam. Oh, ini bakar sedap ni. Oh, ini rumah kita bakar eh. Dia nak bawa ni, tak lain. Bawa pakai skor ataupun. Okay. Letak dalam beg kau dia tu. Dahsyat ketam lah. Okay, baik, mantap. Jom kita lagi, jom. Okay, sahabat semua, hari ni dah masuk hari keempat. Kita berhenti dekat kawasan Pantai Timur. Okay, jadi hari ni kita main relief pula cari duit lama dan juga barang-barang lama. Okay, kita dapat satu duit Cina eh. Duit Cina yang telah ditebuk eh. Kat lubang tu tadi, maknanya tempat ni tempat lama sebab kita ada satu tiang rumah lama eh. Mengatakan tempat ni tempat lama lah sebab pokok kelapa pun tinggi-tinggi. Dapat satu duit Cina eh. Duit Cina. Kita baik mantap. Satu selak kunci lama eh. Selak rumah, maknanya rumah tu ada barang lah kat belakang ni. Kita boleh cuba cari lagi eh. Okey, kita baik mantap. Selak rumah lama. Abang lah tadi. Okey. Kita jumpa satu benda lah tapi kita tak tahu apa benda dalam ni lah. Sampah eh. Sampah yaknya bambang-bambang sampah. Batap.
Okay, dekat runtuhan rumah lama ni kita jumpa pula satu unit petak. Unit petak kondisi cantik lah, zaman British. Unit petak lagi baik eh, kat lubang tepi ni je, dekat rumah lama eh, rumah lama yang telah runtuh kita baik tak. Okay. Lama. Okey, kita ada satu target eh. Okey. Ini tadi letak dekat lubang ni tadi eh. Okey. Okey. Kita tengok apa kita dapat duit ni. Duit ni. Okey, kita dapat. Ui. Mak ui cantik. Mantap. Cantik. Mantaplah. Okey, 1 sen India Street 1862 eh. Okey, cantik. Kalau pasir kering memang terbaik lah, mantap lah. Dekat atas ya. Tak dalam sangat. Terbaik eh, mantap eh. Mantap. Baik. Mantap, cantik eh. Cantik, paling cantik. Sakit ini cari cantik eh. 1 sen India Street 1862 eh. Mantap. Baik. Okey, jadi kita ada dapat satu target eh. Target. Rp28. Apa eh? Kita tak apa dia eh, 28 ni. Lapan. Oh, kita dapat satu. Apa ni? Wah, ni cucuk sanggul lama ni, cucuk sanggul lama ni. Okey, kita dapat satu brush eh, brush wanita. Okey, terbaik, mantap. Ini brush wanita eh. Brush wanita. Macam keronsang lama lah, keronsang lama. Tak tahu material daripada apa, tembaga ataupun timah, tak pasti. Okey, kita dapat satu eh. Terbaik, mantap. Mantap. Kita dapat silver yang pertama eh. 1910 kita main dekat pantai lah, pantai dekat port yang tadi tu. Dia dapat satu silver eh. Dan juga saya pun dapat beberapa shilling dan lain lah dekat pantai ni. Terbaik lah pantai. Ada silver eh. Mantap, terbaik. Okay, kita dapat dekat pantai eh. Satu shilling petak eh dekat pantai. Okay, kat sini pantai eh. Pantai Port Lassie lah. Tak boleh beritahu tempat dia. Ha, ni dah, ini dah. Okay. Dekat atas-atas je, maknanya dulu tempat ni mungkin orang datang sini lah. Jadi kita dapat lah duit lama ni. Mungkin orang zaman dulu datang sini kot. Okay, terbaik, mantap. Banyak lah duit shilling eh. Nanti saya tunjuk hasil dia lah dekat pantai ni. Okay, baik. Dapat duit silver pula lagi. Silver kedua lah. Kedua cantik, mantap. Tapi tu lah hujan pula. Dapat duit silver lagi. Maksudnya tempat ni tak ada orang main lagi lah. Tak ada orang main lagi. Dekat atas kita dapat duit settlement eh. Banyak eh. Settlement eh dekat lubang sini saja. Mantap eh pantai ni. Mantap, terbaik. Nanti saya tunjukkan lah hasil di pantai ni. Berapa kita dapat, kita akan up kemudian. Okey, baik, mantap. Terbaik. Silver. Dapat lagi settlement eh. Cantik eh. Memang cantik. Dekat sini juga sama juga. Dekat pantai ya. Tak tempat lain kita nak MD. Dapat settlement lah. Mantap eh. Mantap. Baik. Nanti kita akan up lah. Kemudian. Hasil kita kemudian. Okay, baik. Okay, dapat lagi barang. Dapat lagi barang. Oh. Apa dia duit petak. Hancur lah eh. Hancur sebab dia dah. Lama dah tanah eh. Banyak gila lah duit. Banyak gila duit. Tak apa. Duit petak dekat pantai je dapat. Bernampak-nampak duit petak. Banyak gila duit petak.
Jadi kita sekian lah, kita sekian lah. Tak apa yang ada. Aku tujuh lah. Aku tujuh ni duit. Duit setemen. Aku tujuh lah. Tujuh. Victoria, baik mantap. Okey, jadi kita tengok apa hasil kita untuk selama sejam lebih saya main. Kita tunjukkan hasil saya lah. Ini hasil saya yang amat hebat, saya kira hebat, seorang yang hebat lah. Ini hasil saya lah. Kan? Saya bermain MD, kita dapat di situ juga. Situ dapat, situ lah. Cuma nombor yang lain lah. Cuma tempat sama lah. Okey, mana MD? Tak. Sudah dapat, sudah dapat eh. Dah dapat, okey. Kita dapat barang baik lah dekat pantai ni. Pantai Port Rahsia. Mantap. Mantap. Abau ni, abau ni dah ber-MD. Dapat tak apa? Tak ada. Tak ada barang? Ya, ada. Ada banyak. Banyak gila eh, barang eh. Asyat lah, mantap. Ya, kita dah buat klik banyak gila. Pantai memang best, terbaik, mantap, banyak barang eh. Okey, baik, mantap. Okey, ni pun kita dapat satu target lah. Memang barang lah. Semua barang baik. Oh, baik. Tak apa bang, dah. Atas dia. Duit. Duit brunei. Brunei eh. 41 duit brunei. Tapi hancur, sayang hancur ah. Sayang duit brunei. Brunei. Tapi saya hancur. Mantap. Sikit ni. Pot baik ni. Jom. Okay, kita dapat satu duit Cina eh. Cina dibuat daripada tembaga eh. Lawa duit Cina ni. Ini duit Cina eh, duit bendera Cina. Ok, terbaik, mantap. Banyaknya barang. Banyak barang. Kita tengok hasil Abami eh. Abami bos. Kita expert kita eh. Dah asyik kita expert. Banyak eh. Duit Cina pun nak lubang dia besar. Duit Cina ada. Oh kau main atas eh. Oh, Abang Mimos dapat satu rongsang lama eh. Silver. Okey, Abang Mimos eh. Ini Abang Mimos eh, titik expert eh. Titik expert. Okey, daripada apa? Bailet. Titik expert eh. Dia ada bagi dia nampak balik mantap. Okey, jadi dekat kawasan ni memang kita dapat macam-macam barang eh. Terutama dekat set pun memang banyak nampak-nampak. Jadi kita mungkin tengok dah, kalau hutan lagi kita gerak lah. Kalau tak hutan kita main lagi lah. Okey, terbaik, mantap. Dapat 5 sen silver eh. 5 sen silver, cantik, mantap, baik. Biasanya kita main ni banyak barang ke atas je, tak payah pergi jauh atas saja. Ini kita port dara eh. Port dara di sini banyak lapang-lapang. Sampai tak terbukit pagi ni. Ok, terbaik, mantap. Ok, assalamualaikum pada semua sekalian Abai Wan. Ok, hari ni berakhirnya trip Abai Wan di Pantai Timur bersama rakan-rakan Mimos, Im dan juga Abang Wun. Okey, jadi sekarang ni kita tengoklah hasil Abai Wan dapat selama
Di 4 hari 3 malam lah kita round satu Malaysia lah. Kiranya daripada Johor kita pergi ke Johor. Kita mulanya daripada Selangor lah. Selangor, Morib, Melaka, Johor dan juga negeri Pahang lah. Jadi kita berorientasi 4 buah negeri lah. Okey, jadi kita tengok apa Asia Bayuan dapat untuk untuk ni lah, untuk trip kali ni lah. Okey, ini adalah Asia Bayuan. Banyak jugalah yang Abang Iwan dapat lah untuk trip kali ni. Okey, nanti saya akan terangkan lah satu persatu apa yang barang yang saya dapat lah untuk trip kali ni. Okey, baik. Untuk kali ini Abang Iwan dapat pelbagai jenis mata wang lama daripada zaman British lah. Ini hasil kita 4 hari 3 malam lah, bermain dekat pantai, kita main dekat Port Lilik. Okey, jadi yang macam ni kita dapat duit Malaysia, tak banyak sangat kita dapat lah. Okey, yang ni duit set settlement 10 sen. Okey, ada 1, 2, 3. Yang ni daripada Copernica lah. Okey, yang ni duit settlement 5 sen. Dia buat daripada silver lah. Dari silver dia hancur sikit lah. Okey, tahun dia 1926. Okey, yang ini pun duit silver juga. Kita ada 4 keping duit silver lah. Satu lagi tu terlampau haus lah, rosak lah. Yang ni tak tahu apa benda, daripada zaman apa kita tak tahulah, tapi dia dah rosak. Okay, kita ada duit silver settlement tahun 1910. Yang ini pun kita tak tahu. Okey, ni 1926. Yang ini 1910 rasanya. Ha, ni 1910. Okey, dan kita juga dapat duit suku sen . Yang ni suku sen lah. Suku sen yang kita tak ni, yang ni suku sen. Okey, suku sen. Kita dapat juga duit ni duit. Ini duit Sarawak Sarawak 1 sen lah. Tapi kondisi hancur sikit lah. Sarawak 1 sen. Kita dapat Sarawak 1 sen. Okey. Kita dapat duit Brunei Ini Brunei. Okey, Brunei Darussalam lah. Duit Brunei Darussalam yang dah rosak juga. Okey, lepas tu kita dapat duit sistemen tapi dirosakkan lah, tak tahu apa tujuan dia dirosakkan. Okey, kita dapat juga duit Cina lah. Duit Cina yang rosak jugalah, katakan tak apa-apa. Okey, dan juga duit petak banyak kita dapat, dan juga duit-duit satu sen yang lain lah. Okey, jadi pada titik kali ini kita ada dapat beberapa duit yang cantik lah, cantik dan menawan lah. Okay, contohnya macam ni lah, kita dapat satu set India Street lah. Satu set India Street 1962 1962. Okey, India Street kita dapat satu. Lepas tu kita dapat satu duit ni Hong Kong lah. Hong Kong ke apa boleh tak tahu dah. Ni duit duit Cina, duit Cina kita dapat satu. Dan juga duit 50 sen Malaysia yang cantik lah, 1973 yang cantik. Dan juga kita dapat 3 biji duit 1 sen yang cantik dan menawan lah. Okey, jadi inilah hasil kita untuk trip kali ini. Terima kasih dan selamat menonton pada semua subscriber Abang Iwan lah. Okey, terbaik, mantap. Jom kita balik. Ayuh kita ke ladang, hoi. Ayuh kita ke ladang, hoi. Sama-sama menuai padi. Ayuh kita ke ladang, hoi, hoi.